dari Keong. Vlog hari ini di Desa Banyumati Lirit. Cuaca sangat dingin, bro. Dingin sekali nampaknya. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan like di channelku. Wadah. Kering ini. Ayo, ayo Nanda. Cari Keong, guys. Dobel sih. Buat dimakan tarsuri. Berburu Keong. Sini nampaknya ada telurnya, guys. Besar. Dapat yang besar, guys. Dapat dua lagi, guys. Oke. Mau ke mana? Bagi tugas. Mati. Wow, besar kali, guys. Ini lo. Nanti kamu lakukan legend tiba. Ngaduh, abang keampil. Banyak kali, guys. Tinggal diambil aja. Jangan dikambil ya, dikambil ya. Ini yang makanannya di minimum itu. Itu ketepes-tepes loh. Tempatnya itu kambilnya. Katung. Cenek-cenek abangnya tadi. Ini kagak. Coba cenek itu mah. Jong. Oh no. Jong, guys. Dan alunnya nuba. Aduh, Nanda. Lainnya sampai basah. Jalan dong. Jalan Nanda. Lanjut hari ke tempat tinggal dulu di sana ya. Gagal berburu keong, mau berburu nangka katanya. Kalau ada sih. Kayak nggak zong. Sudah diracuni keongnya di sini katanya. Pemilik sawah di sini sudah semua ada racunnya. Lanjut kita ke. Mana yang ini? Yang itu. Oh, yang buat kalian yang belum subscribe di channelku, di subscribe supaya tidak ketinggalan video dari kami. Jangan lupa di like, comment, and share. Guys. Dalam mau kah? Terus? Dalam. Kayak nyaliri umbak. Dalam sih. Mau dalam. Numbak. Ini sawah ini dulunya kakekku yang piara ini. Dulu di sini tempat nyari ikan, tempat mancing. Tapi sekarang tak tahu ada atau enggak. Kita lanjut ke sana ya, guys.
cari nangka. Oke, lanjut. Ayo lanjut lagi. Iya, lanjut. Paling ini Pak Open ini, Bu. Oh, Pak Padung noh. Besar kali ini guys, besar-besar ya. Dung di sini dapat. Iya. Tapi ini enggak kayaknya. Masih segar. Iya, dikedasin aja enggak. Sedok pasangan aku juga kali jangan ini lah kerja jalan sate jangan kita gitu. Pakai. Oh dipakai sate, wow besar kali ini. Wow. Sate ini guys. Hah? Oh. Masa ya? Oh. Nih sawah yang dulu kita pelihara di sini tempat main layang-layang juga di sini. Tempat kecil kita. Guys, kita lahir di Desa Umanyar. Di Bukit Bundel. Simpen sebagai kenangan aja. Di Desa Umanyar. Kangen tempat ini. Jadi kangen masa lalu. Tampaknya zong guys, nggak ada apa-apa di sini, semua kosong, lahan kosong. Duh. Kosong nampaknya guys. Nah di situ tempatnya dulu kita ya guys, tempat kita tinggal. Oh, airnya jernih guys. Oh. Jadi kita ini zong. Jalanan dari Brombong ke Umanyar. Ya, dibilang sia-sia enggak juga karena kita dapat juga sedikit. Ya. Lumayan lah buat cemilan. Coba nengok pohon nangka yang sebelah. Iya, aku sendalem nih. Hai. Kalian lihat pohon nangka yang sebelah kata. Jangan dulu. Ya dulu di sini nih sangat gini ya, bagus. Sekarang kok kayak gini. Zong. Sama sekali enggak ada buah-buah pain.